What's up guys? Selamat petang. Aku sedang buat design. Satu keluarga ni dia request kita orang buat t-shirt. Pagi tadi aku dah sapu emulsion dekat blog. Tengah tunggu dia kering. See? All line up, ready to be print. Aku nak expose blog. Okay, aku masuk expose blog. Aku akan masak emulsion yang aku dah buat tadi untuk menjadikan dia seperti dia akan jadi macam ni lah. Yang tengah last time aku tunjukkan dah pergi printing apa semua kan. Ini untuk baju dewasa. Dia akan duduk seperti ini. That's design. Untuk yang kecil pula, aku pakai size A4 je sebab baju budak ni tak besar. Might be look something like this. Aku dalam proses nak expose blok, aku terpaksa cover tingkap ni dengan selimut sebab aku tak ada langsi. Sebab ni terlalu terang. Emulsion ni terlalu sensitif dekat cahaya. Senangnya benarnya, dah tampal macam ni dalam keadaan terbalik, terus letak dekat tempat yang ada lampu ni. Ini namanya tempat expose. Ada tempat lampu apa semua kan. Bila aku on, dia akan masak. So aku akan timing berapa minit, berapa minit. Habis nanti aku terus pergi bawa bilik air, aku basuh, dan dia akan otomatik luruh dia punya benda. Sekejap lagi tentunya hasil dia. Kebiasaannya expose time dia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya table expose, emulsion yang digunakan untuk expose tu macam mana, dan artwork tu sendiri pun memainkan peranan dalam berapa lama masa expose. Meja expose aku ni sangat simple. Dia cuma ada dua lampu sahaja dekat bawah ni. Dua, satu, dua. Dia lapuk oleh buku. Ini buku. Dia ada empat. Kemudian ada kaca. Ada saiz paper A3. Aku letak sebagai pemberat untuk ditekapkan ke atas artwork tersebut lah. Artwork ada macam-macam jenis, tapi untuk standard, iaitu yang pertama saiz A4, yang kedua saiz A3. Okey, untuk baju yang macam ni, baju yang besar ni, baju dewasa, you macam baju aku pakai habisis, aku pakai block saiz A3 untuk saiz besar macam ni, dan untuk baju kanak-kanak macam ni aku pakai saiz A4. Okay, studio aku untuk printing ni memang kecil je, muat dalam tu bilik, jadi dia pun dianggap sebagai store. Aku pun letak barang-barang yang aku okay. Masa dah up, aku kena tutup lampu tu dan pergi tempat untuk basuh. Kau jangan tanya aku kat mana. Obviously aku kat jamban. Apa-apa ni aku nak tunjuk something. Ini adalah blok yang aku buat tadi. Dah keluarkan daripada meja expose, kemudian terus bawa ke sini untuk mengeluarkan dia punya benda-benda yang tak patut. Kalau korang boleh nampak kat sini ada ghost visual ataupun ghost image artwork yang aku buat tadi. Kena bagi dia kembang sikit, kemudian aku akan bilas dia. Dan benda-benda yang kat dalam-dalam ni mungkin dia akan terus keluar. Hi, ini adalah hasil dia yang tadi aku cerita. Ini first try dan terus jadi. Alhamdulillah, syukur. Dan yang kedua tengah redam. Orang nampak tu? Dia punya artwork dia makin lama makin timbul. Dua-dua blok dah settle. Okay, ini adalah blok yang tadi buat. Just nice. Tu blok yang tadi. Yang mula-mula, ini yang kedua. Sekarang tunggu dia kering. Bila dah kering, aku akan sapu ni. Ni namanya hardener. Hardener dia ditugaskan untuk mengeraskan bahagian-bahagian yang warna biru ni. Masa aku tengah print tu, insyaAllah dia punya ni takkan tertanggal dah. Selepas dah sapu hardener dan dia pun dah kering, aku akan tampal water tape dekat keliling dia ni. Sebabnya tak nak bagi kena baju. Pada aku, part tarik dengan tulah dye itu adalah part paling senang. Dan part paling susah adalah pre-printing, which is menyiapkan blok ni. Aku tak tahulah aku dapat continue ke tak buat t-shirt. Rumah kita orang dah tak ada air. Time-time ni pula lah air dah tak ada. Dalam jadual dia cakap hari Isnin. Kat berita dah keluar dah rumah Kelang ada gangguan bekalan air. So tengok macam mana. Kat luar dengan wife aku, aku nak pergi gunting rambut. Nampak? Rambut dah panjang. Sebab rambut dah masuk mata, which is aku tak apa gemar lah. Tengah rakam timelapse sebenarnya ni. Depan tu cik Kucalam, aku tak tahu lah korang nampak ke tak. Pas aku pandai wide angle punya lens ni, aku rasa best gila sebab dia punya view tu dia macam besar. Kawan dalam Tesco tengah beli waffle tu. Ini kedai buku, tapi kedai buku tak ada. Dapat minggu lepas.
design ni korang dah pasang ke dalam kereta dah tak ada. Mungkin dah ada kat situ tapi sekarang dah tak ada. Basically aku memang nak putih rambut. Rambut dah masuk mati. Ni adalah new haircut. Aku ambil daripada Colin Farrell dalam cerita Fantastic Beasts. Ni punya style. Perhaps lepas ni aku tak pakai cap dah kot. Sekarang ni aku dengan wife tengah pergi makan kedai tu. Aku kena putih rambut belakang ni je. Dia tak ada nama, cuma ialah nama dia Go-Karts. The whole process took like 15-20 minutes. Aku tunjukkan the whole touch dia sekarang. Hi guys, nak balik. Aku rasa kita orang tak ada print baju kot malam ni. So, the vlog ends here. See you tomorrow.